Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cipta Kreatif. Ini kita agak melenceng, biasanya di teknik mesin, tapi ini di genting ya. Gak apa-apa, yang penting ini ide kreatif ya. Ini pengaplikasian genteng dengan aspal cair. Ini hasilnya kayak genteng keramik teman-teman ya. Caranya ini kita garingkan dulu, kita angin-anginkan dulu biar nggak kelet, sekitar setengah jam atau satu jam tergantung cuaca. Kalau cuaca panas 5 menit aja sudah kering ya. Ini aspalnya coklat, begitu disiramkan setelah kering dia langsung menghitam teman-teman, itu langsung menghitam, itu coklat teman-teman ya. Nih, nampaknya coklat, nanti dia mau hitam teman-teman. Ini bagus teman-teman ya, untuk menutupi pori-pori retak-retakan pada genting. Ini pemikiran saya sendiri teman-teman ya. Pipisnya itu awas hitam nak, hitam awas kenal pak, awas kenal pak. Nak ngapo ini ada lepas lepas terus teman coklat dia mau hitam nah, saat kering nanti dulu nak, nanti dulu nak lagi kunyi. Ini bagong penyusun genteng. Ngapa kok ditumpuk ya kak? Jangan ditumpuk. Apa sudah kering belum? Itu kan papa kok malah ditumpuk. Ah, nih kelet lah dia. Nanti sudah kering dulu baru. Ih, jangan kok kurang gawe. Ih, gimana? Ngacau gimana sih? Hancur lah. Sana 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 hitam hitam sana. Sana hitam. Teman-teman, aplikasian aspalnya ya. Caranya cukup disiram-siram aja, ataupun pakai kuas, tapi lebih bagus disiram-siram aja teman-teman. Nah, kayak begitu teman-teman. Ini sudah ahli teman-teman penyiramnya ini. Dalam satu jam mendapatkan 1000 genting pengecatannya. Ya, nih namanya hasilnya mengkilat kayak genting keramik teman-teman. Mudah-mudahan ini lebih awet dari cat ya teman-teman ya, karena dia melekat sempurna teman-teman. Ya. Ini kuat tahan lama teman-teman, kayak tukang itu gembrot. Oke, segitu dulu teman-teman ya. Ayo Pak pindahin apa? Semoga video ini bermanfaat bagi orang banyak. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Salam Cipta Kreatif.